mobil ini serinya Evo 9 MR. Saya suka dari bentuk lampu depannya, lampu belakangnya, sayapnya. Mobilnya juga cenderung sederhana, bersahaja. 450 on wheel. Kalau disiram-siram WMI sedikit, jadi 523. Kalau bahan bakar ini diganti, wah, remnya cakep ini. Keren mobilnya, woi. Halo teman-teman Engine Plus. Hari ini kita cobain Evo 9 MR dengan sequential gearbox. Oke, okay, kita coba ya. 1, 2, 3, let's go. Bang ya. Oke, saya tahu deh kalau nyetir Evo nih. Evo itu setirnya itu sangat sensitif. Jadi dia kalau kita pegang setirnya tuh benar-benar harus rileks banget. Terus sama kendaliin mobil ini ya, kalau menurut saya ya, dia itu digoyangin sedikit aja setirnya tuh mobilnya udah beloknya tuh udah lebih banyak daripada mobil biasa. Mungkin karena mobil ini emang lahirnya tuh kayak untuk mobil rally kali ya. Saya dari dulu berapa tahun lalu naik mobil ini. Wah, remnya cakep ini. Keren mobilnya, woi. Sangat suka handling ya. Boleh banget nih mobil ya. Mobilnya pas high speed juga tetap enak loh. Bannya 265, peleknya ring 18. Cakep nih. Gearboxnya sequent, top. Jadi kita kalau mau pergi gigi, gak usah tutup pedal gas, oper aja langsung. Mungkin Evo udah mobil klasik, tapi saya suka juga dari Evo interiornya. Interiornya menurut saya flawless. Coba Bang Daniel bagikan interiornya. Kisi-kisi AC-nya, terus bagian-bagian tengahnya, ininya juga semua minimalis. Terus bentuk clusternya juga saya sangat suka. Sampai konsol-konsolnya juga rapi, halus gitu. Oke, ini cetekan buat map. Map 0 itu Pertamax Turbo, kalau map 1 itu Pertamax Turbo plus WMI. Mobil ini CC-nya 2500, turbonya Precision, besarnya 66 mili. Kalau di Pertamo, horsepower yang dapat 450 on wheel. Kalau di siram-siram WMI sedikit, jadi 523. Kalau bahan bakar ini diganti, jadi 610. Bisa naik terus. Saya suka mobilnya, warnanya putih, JDM banget, peleknya warna bronze, peleknya CE28, remnya warna silver, halus banget deh. Pokoknya saya suka sih sama ini mobil. Puji Tuhan, akhirnya mobil ini bisa dikerjakan sampai selesai, walaupun jauh, sampai jauh di Malang ya. Paronix ya, Pak. Menghibur mau kayak di mobil. Kursinya juga didukinnya juga oke. Ada sunroofnya. Terus saya suka juga kacanya agak besar.
Jadi pandangan ke depan enak. Wih, gila. Kita ada mobil besar di belakang. Kita harus menyingkir. Ganteng. Mobil ini handling shocknya saya suka, enak aja gitu loh rasanya kayaknya. Terus kayaknya menurut saya Evo itu ya mobilnya kayaknya gesit sekali gitu ya. Kayak putaran setir dia juga nggak terlalu banyak main ya. Cuma satu, dua, pek, habis. Kalau mobil biasa mungkin bisa ada sekali lagi gitu. Sekarang saya baru sedikit tenang untuk berbicara. Tadi saya emang agak sedikit nervous sama mobil ini, mobilnya kenceng soalnya. Terus pengoperan giginya sekuensial tanpa kopling. Ya itu harus, cara nyetirnya harus dilatih sih. Ya saya latihan ini biasanya mobilnya mati, kakinya saya jarot jangan di kopling. Terus saya tarik-tarik aja, belaga-belaga gitu deh. Padahal mobilnya diem. Oke, naik mobil ini, ya saya terpukau, HP-nya kencang, rasionya bagus, suspensinya bagus, remnya bagus. Terus, ya naik mobil ini serinya Evo 9MR, saya suka dari bentuk lampu depannya, lampu belakangnya, sayapnya, mobilnya juga cenderung sederhana bersahaja. 4 pintu, masih bisa ajak keluarga, ajak teman naik mobil bareng-bareng gitu, naik mobil ini. Overall saya mau bilang, memodifikasi mobil ya, memang pasti perlu waktu, perlu kesabaran. Dan yang paling penting, harus penuh keyakinan. Contohnya ya mobil ini, perjalanannya panjang, kita upgrade engine-nya, suspensinya. Kita pelajarin kilogram pernya, kita pelajarin gearboxnya, kita tuning gearboxnya, kita style remnya, kita diskusi pipingnya mau warna apa, sampai akhirnya puji Tuhan mobilnya dan diberkati akhirnya bagus, menghibur. Jadi buat teman-teman yang sedang buat bikin mobil, boleh baca-baca, cari dari internet, cari dari tuner-tuner, kira-kira parts yang sesuai. Dan yang paling penting menurut saya dalam bangun mobil itu, bikin mobil yang balance, yang selaras gitu loh, sesuai kebutuhan. Oke? Enjoy selalu, bahagia, dadah.